apa yang terjual dekat sini, kita tengok . Jom kita tengok buah-buahan tempatan yang dijual dekat sini. Semuanya cantik-cantik belakang. Buah naga ada, bali pun ada. Buah yang sangat cantik ada di sini. Ini dia buah petai. Asam. Limau Bali. Bermacam-macam buahan ada dijual dekat sini. Bikai, buah nanas, semuanya ada. Fire. Buah naga. Pilih saja. Wangi macam homoi. Bermacam-macam buah ada. Pilih saja. Wow.
petai tempatan. Tanam sendiri ya? Saya tanam cabai. Cabai. Buah rambutan pun ada. Buah kuini. Tidak ada, hanya ada Sarawak. Sarawak. Indonesia pun tidak ada. Indonesia pun tidak ada. Thailand tidak ada. Ini betul-betul Sarawak. Ini buah Sarawak. Memang spesial untuk orang-orang Sarawak. Beli-beli buah dabai. Jadi dabai ini harus dibilang buah Sarawak, bukan buah dabai. Kalau buah macam ini memang bagus. Itu pencucian darah dalam tubuh. Jangan cakap lah. Boleh promote, Pak? boleh promote ojo buah dabai. Ini pun buah petai. Buah petai. Petai Sarawak. Petai Sarawak. Dia berbeza dengan petai yang lain. Hanya Sarawak. Ada jenis petai. Pisang. Ini juga, ini kerap di Sarawak, kerap tangan yang ada dijual. Ini pisang kapok. Ya, RM2 satu kilo. Kita yang sana RM1.8. Ini pisang pakai untuk cucur. Cantiknya, pisang jambu. Banyak betul. Jambu, jambu air dan juga dabai. Durian pun ada jual dekat sini. Rambutan anak sekolah. Kasihan pun sayang ya. Nanti keluar. Ada. Buah durian. Okey. Berniaga pandai ya. Oh, ini tidak ada biji ke? Ya. Oh, tidak ada biji ya? Seedless. Kualiti tinggi. Ini semua tak ada biji. Tembikai. Tembikai first class. Tidak ada biji. Nak explain, bang? Cuba tak? Okay, ini ya bang. Tauke buah tembikai tak ada biji. Terbaik di Miri. Bermacam-macam buah ada. Buah nangka pun ada. Bermacam-macam jenis buahan. Ini buah salak. Manggis.
rambutannya. Inilah adiknya penjualnya. Dari kecil-kecil sudah pandai berniaga. Tuh dia. Thank you.